pemerintah Indonesia mulai dari pusat sampai daerah belum menyiapkan satu hutan khusus untuk ketersediaan bahan baku hotel. Nilai-nilai yang luhur, yang penting, yang mendasar untuk orang-orang Papua dan untuk Indonesia itu tidak terangkat, tidak terekspos. Jadi ketika diangkat menjadi warisan dunia, maka pemerintah Indonesia yang mengusulkan noken ini berkewajiban untuk melaporkan perkembangan dari noken. Ada beberapa item penting yang harus dilaporkan setiap 4 tahun sekali oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama itu ini sosialisasi. Orang akan harus tahu noken itu nilai-nilainya apa sih sehingga dia menjadi warisan dunia. Yang kedua itu harus ada itu apa namanya transfer knowledge, transfer skill merajut noken dari yang tua kepada yang muda. Itu tugas yang kedua. Yang ketiga itu adalah karena noken asli itu adalah diambil dari bahan alam, mungkin dari serat kayu, daun, pohon, bunga, rumput, maka itu harus terjamin oleh pemerintah Indonesia ketersediaan bahan baku pembuatan noken. Oke, jadi setiap tahun tuh setiap 4 tahun melapor, dan tahun kemarin kita melapor, pemerintah Indonesia melapor itu yang kurangnya itu adalah ketersediaan bahan baku. Pemerintah Indonesia mulai dari pusat sampai daerah belum menyiapkan satu hutan khusus untuk ketersediaan bahan baku noken. Karena itu kami dari komunitas Hiroshi, ada komunitas Konopa, komunitas noken Papua, teman-teman pemerhati noken dan budaya mendorong, kemudian lahirlah ide kami itu adalah membuat satu hutan koleksi tanaman noken Papua Indonesia. Jadi kita sebut hutan Kotanopi. Hutan Kotanopi tidak saya. Hutan yang koleksi tanaman sekian puluh tanaman yang untuk diambil untuk menjadi bahan baku noken. Karena itu saya melapor Bu Menteri dan sudah dua kali pertemuan Bu Menteri sangat setuju dan luar biasa sekali apresiasi Bu Menteri Niko Hidup dan Kementerian Republik Indonesia Bu Siti Nurbaya. Dan mungkin tahun depan 2022 kita akan pembangun komunikasi sampai kita berharap Ibu Menteri bisa membuka secara nasional di Kabupaten Jayapura. Karena itu saya bicara untuk Kabupaten Jayapura. Mari dukung supaya kita memiliki satu hutan khusus yang mengolesi puluhan jenis tanaman, bahkan ratusan, yang diambil dari 7 wilayah adat di Papua dan 400 sekian suku yang ada di Papua. Wah, itu luar biasa. Dan kita mau dorong itu di Kabupaten Jayapura. Sehingga saya senang bicara dengan Pak Wagus karena dia sangat sangat vokal. Sehingga ini bisa disuarakan lagi dengan teman-teman di Kabupaten Jayapura. Tapi juga Pak Wagus sendiri, ya kita pikir ya kalau nanti ke depan tidak hanya di Kabupaten Jayapura, tapi juga mungkin ada di pusat. Sehingga apa namanya jejaring kita semakin kuat sampai di pusat. Begitu.